Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bertemu lagi sama Ustazah. Pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara menjawab worksheet 3 dan 4. Oke? Di sini ada hubungannya dengan bilangan lambang bilangan caca dan bangun ruang kemarin. Oke. Nah, jadi di sini petunjuknya menggunakan bahasa Inggris, artinya yaitu how many sides do I have? Berapa banyak sisi? Oke, jadi sides itu adalah sides artinya sisi. Nah, yang mana itu sisi Ustazah? Nah, sama kemarin yang Ustazah jelaskan pada bangun ruang. Sisi yang itu adalah yang garis terputus, maksudnya yang sudut ke sudut. Dari sini ini satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi, lima sisi. Jadi gambar ini memiliki lima sisi. Kita garis hubungkan dengan lima sisi ya, disesuaikan. Oke, begitu ya. Ustaz ambil lagi contoh selanjutnya pada gambar ini. Nah, coba kita lihat hitung berapa sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi memiliki 9 sisi. Nah, sekarang silahkan tugasnya Nanda, mana ya angka 9 di sini? Yang mana? Oh iya, yang ini. Oke, jadi kita pasangkan dengan yang ini 9. Oke, begitu. Ya, begitu ya. Begitupun dengan worksheet selanjutnya. Oke. Ya, Ustazah cukupkan. Jika ada yang ditanyakan silahkan langsung WA Ustazah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa caranya itu.